guys, bertemu kembali dengan Om Bin. Okay guys, hari ini kita nak reaction lagi satu video. Sama video yang menarik juga untuk kita share, kongsi bersama. Okay guys, Om Bin tak nak cakap panjang-panjang guys, sebab korang pun dah menyampan dengan Om Bin, sebab katanya Om Bin banyak cakap. So, tapi tetap banyak cakap. Okay. Video kita hari ini bertajuk 10 juta orang menangis melihat Presiden Jokowi menggendong anak kecil ini. Okay, macam tu tajuk dia guys. Daripada Ulil Ahmad channel. Okay guys, Ambil pun nak tahu juga guys, betul ke 10 juta orang boleh menangis guys melihat video ni? So kita try, kita sama ada kita menangis ke ataupun tidak, tergantung pada video ni. Okay guys, so tanpa belengah masa lagi guys, kita langsung saja reaction videonya. Okay, 1, 2, 3, play. Okay, Bapak Jokowi. Wow, lebih mengagumi beliau guys. Kita kuatkan sikit. Oh, dia bertemu dengan rakyat dia guys. Oh, wow, kepribadian dia tuh guys. Oh my god. Mana anaknya guys, dia menyuka meminati Presiden Jokowi. Wow. Oh, Om Bin nak rugi guys. Oh, macam itulah guys, bila seseorang pemimpin yang berjiwa rakyat, rakyat semua akan suka dengan dia. Oh, oh, music dia tuh guys. Oh my god. Oh. Oh my god guys, sorry.
Oh, menyaumbin gangkal guys. Patulah tajuknya 10 juta. Orang akan menangis. Oke, okay, Ombin punya ini dah slow. Oke okay, guys, tunggu guys ha. Tunggu guys, Ombin nak ni dulu. Sebab dia dah low guys, Ombin punya video. Oh, oke okay, kita sambung lagi balik guys. 1, 2, 3, play. Oh. Wow guys, macam itulah guys, bila seseorang pemimpin itu terlalu berjiwa rakyat, memang semua rakyat dia akan kasihi dia. Oh my god. Saya kat Malaysia pun guys tak pernah merasa seperti ini. Oh, kagum. Oh, siap selfie guys. Oh my god. Oh my god. Oh. Terlalu bersederhana guys dia. Oh my god. Oh. 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 Ah. Oh my god. Jadi betul guys, tajuk video ni 10 juta orang boleh nangis tengok video ni. Luar biasa. Oh my god. Oh. Oh. Ombin dah rugi guys. Ha? Oh. Oh. My god. Maknanya rakyat senang guys dengan Bapak Jepun. Dia Ombin pula guys yang apa emotional gitu. Oh. Amazing guys video ni. Ombin tak sangka pula Ombin terikut. Susah guys nak cari pemimpin macam ni. Dia humble, simple, punya orang rendah diri. Buktinya guys, tengoklah rakyat dia terlalu menyayangi beliau. Oh. 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 Ombin berusaha guys supaya tidak ikut menangis. Tak boleh, tetap. Walaupun beliau bukan presiden Ombin tapi terasa gitu guys. Ombin tak tipu guys, Ombin tak tipu. Ombin memang. Oh. Wow, amazing. Betul-betul lah video ni. Ay. Oh, okay. Okay. Kita relax.
Oh. So pada korang yang sayang Jokowi guys, sila komen kat bawah. Kami nak tengok juga. Saya tahu korang sayangkan semua, tapi kalau korang sudi, tolong komen kat bawah guys. Oh, luar biasa guys. Rakyat dia tu guys terlalu sayangkan dia. Amazing. Kalau pemimpin-pemimpin yang lain guys, tak adanya guys macam ni. Dia akan lalu je. Sepintas lalu je. Tapi dia tak guys, dia pedulikan rakyat dia. Dia sanggup berselfie. Oh. 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 Wow. So Om Bin terbawa guys, menangis. Wow. Oh, terima kasih guys. Oh my god. Oh. Okay guys, sebelum tu guys kita kesat dulu air mata. Walaupun Om Bin tak menangis secara ni, tapi macam tersentuh guys dengan apa video tu. Sebab video tu kata 10 juta orang yang tengok video tu mesti akan menangis. So Om Bin try juga guys untuk tak menangis ke apa bagai, tapi tak boleh guys rupanya. Om Bin ingat kan Om Bin mampu. Amazing guys. Oh my god. Om Bin ingat lagi guys, dulu ada satu dekat Malaysia guys, ada Tok Guru ni Ajis. Ha, macam tu lah guys. Sebenarnya guys susah guys nak cari pemimpin-pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat, menjiwai rakyat. Apa? Keluh kesah rakyat dia. Tengok tu guys, cuba kalau contohnya Pak Jokowi jenis apa? Tak disenangi, mesti orang tak ada yang sibuk kan. Tapi itu sampai sampai menangis-nangis guys rakyat dia. Dia sanggup berselfie melayani rakyat dia, permintaan-permintaan rakyat dia. Oh, amazing. Sorry guys, Om Bin tak boleh kawal juga tadi. Oh, amazing. Tapi betul lah video tu. So kalau korang nak tengok guys video tu, nanti tengok, nanti Om Bin letak apa link dia kat bawah description. Nanti korang tengok yang ori dia. So korang kena test sama ada korang mampu menangis ke ataupun tak. Sebagai rakyat guys, Om Bin terharu juga guys tengok. Mungkin korang orang Indonesia yang mempunyai ada presiden macam Bapak Jokowi, kira beruntung guys, terlalu beruntung. Sebab ada je pemimpin-pemimpin yang jenis malah dibenci oleh rakyat. Tapi Bapak Jokowi guys, memang Om Bin tak nafikan, walaupun sebaik macam Bapak Jokowi, mesti ramai je yang maknanya tak menyukai dia, tak menyokong dia kan. Tapi bila kita macam Bapak Jokowi, contohnya bila dia dah bersara, mesti kita akan merindui macam tu. Mungkin rakyat-rakyat Indonesia akan merindui zaman beliau. Wow. Okay guys, sampai di sini sahaja video Om Bin. Jangan lupa terus sokong video-video reaction Om Bin untuk kita menambah ilmu apa pengetahuan kita. Dan jangan lupa guys, Malaysia dengan Indonesia tu merupakan adik beradik, satu rumpun, mempunyai banyak persamaan dari segi makanan, budaya dia semua. Sebab dekat Indonesia ada, kat Malaysia pun ada.
Contohnya orang Jawa kat Indonesia, dekat Malaysia pun ada orang Jawa. Orang Bugis kat Indonesia ada Bugis kat kat ni. Dekat Malaysia, orang Minangkabau ada juga dekat Malaysia. Macam tu guys, semua Banjar ke apa bagai, semua ada. Bidayu, semua tu ada. Okay guys, itu saja guys video dari Om Bin. Jangan lupa untuk korang sokong video-video channel Om Bin. Jangan lupa komen, like semua guys. Wow, kalau korang rasa bermanfaat, nanti share lah video-video Om Bin. Okay guys, sampai di sini saja guys video Om Bin. Dah, bye.